Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Dia yang maha pencipta, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita, yang darinya sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian mengatur, memelihara kehidupan seluruh makhluknya, memberi rizki, menjamin kehidupannya, kemudian kepadanya lah kita akan dikembalikan, dan dihadapannya kelak kita akan dihisab di hari kiamat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi panutan kita, pedoman, menjadi contoh teladan bagi umat manusia, tidak hanya umat Islam, untuk menggapai, menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang damai, yang sejahtera, dan tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, maka dialah contoh untuk kehidupan kebaikan di akhirat kelak. Semoga kita bisa mengikuti contohnya, mentauladani akhlaknya, meniru ibadahnya, dan menjaga sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang akidah ini. Kita akan mengulangi dari bab terakhir yang kita bahas di pekan kemarin, yaitu As-Salisah Ba'dal Mi'ah 103. Al-Kufru Bil Malaikah. Di antara ciri orang-orang jahiliyah adalah mereka mengingkari atau kafir terhadap adanya malaikat. Padahal beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qadha dan qadarnya. Maka rukun iman ini adalah pondasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa orang itu memilih hanya memakai 5 saja, atau 3 saja, atau 2 saja, atau 1 saja. Yang namanya beriman, maka harus seluruhnya. Seluruh dari rukun iman ini kita yakini, kita percayai, dan kita lakukan konsekuensi yang ada di dalamnya. Maka rukun iman yang kedua ini, yaitu iman kepada malaikat ini, secara global meliputi dari 3 hal. Yang pertama adalah kita meyakini adanya atau wujudnya keberadaan makhluk Allah yang bernama malaikat ini. Karena iman kepada malaikat ini merupakan bagian dari iman kepada hal-hal yang gaib. Jadi dalam syariat ini ada 3 3 materi yang bisa kita bagi dalam pelajaran atau hal-hal yang berkenaan dengan syariat Islam. Ada hal-hal yang bisa kita rasakan secara materi, secara fisik. Bisa kita raba, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Seperti kita misalnya berpuasa, ada tanda-tandanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan lain sebagainya. Kita
kiblatnya ke arah Ka'bah, bisa kita lihat wujudnya. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya maklumat, yang fungsi apa namanya, fungsi paling besarnya adalah hasil dari pemikiran dan rasionalitas apa manusia, cara berpikirnya, logikanya yang bekerja. Mungkin apa namanya wujudnya tidak nyata, tetapi apa namanya pelajarannya bisa kita ambil dari cara berpikir kita, dari akal kita yang kita gunakan. Ini apa namanya rasional secara akal. Yang ketiga adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan khobariyah, kabar. Nah, termasuk di dalamnya adalah beriman kepada malaikat. Karena kita tidak bisa merasakan keberadaannya, memang bukan di wilayah kita. Kedua, kita juga tidak bisa tahu apa namanya tanda-tandanya atau hasil dari apa namanya malaikat itu, tetapi itu disampaikan oleh yang maha benar, oleh yang maha terpercaya, disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, difirmankan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitabnya, dan disampaikan pula oleh manusia yang paling terpercaya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman kecuali meyakini apa namanya di antara hal-hal yang gaib yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam apa namanya awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang percaya dengan gaib, hari kiamat, hari pembalasan, adanya jin, setan, malaikat. Ini adalah sebuah keyakinan ikhbariyah yang apa namanya datang dari kabar, dari informasi, dari yang maha benar dan dari manusia yang paling benar, paling apa namanya dipercaya. Maka kita meyakininya. Kemudian beriman, ada yang membuat definisi al-imanu bil malaika wa at-tasdiq al-jazim wal i'tiqad al-qati bi wujudil malaika, yaitu apa namanya keyakinan yang kuat, keimanan yang pasti, yang jelas tentang adanya wujud malaikat. Lima ahbarallahu ta'ala bidzalika fil Qur'anil Karim, sesuai dengan apa yang diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an al-mutawatir lafdzan wa dalalah. Yang Al-Qur'an ini mutawatir, tidak ada keraguan di dalamnya, disampaikan apa namanya berkelanjutan dari banyak orang ke banyak orang, yang tidak mungkin berdusta. Kemudian wa akhbara bidzalika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahadits adidah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa namanya dalam hadis yang banyak juga. Maka kalau di dalam apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an di akhir-akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Sesungguhnya nabi rasul beriman atas apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang beriman juga beriman, semuanya beriman, kullu amanna billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulih dan nabi dan rasulnya, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih,
kita atau kami tidak membedakan salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis juga banyak lagi apa namanya yang membenarkan atau mengabarkan apa namanya tentang keimanan kepada malaikat. Maka malaikat ini adalah apa namanya makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian apa namanya berbeda dengan manusia. Jadi makhluk makhluk Allah ada yang diciptakan hanya punya hawa nafsu dan tidak punya apa namanya ketaatan, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah golongan iblis dan sebangsanya. Lalu ada golongan yang apa namanya hanya beribadah saja dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bala malaikat. Dan kemudian yang golongan ketiga sebagaimana kita yaitu manusia yang punya pilihan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan arah hidupnya. Apakah dia mau berbuat ketaatan atau beriman atau justru berbuat maksiat atau kufur terhadap keimanan. Nah, ini malaikat. Kemudian di antara apa namanya yang diingkari oleh orang-orang jahiliyah yaitu mereka sebagian, jadi tidak seluruhnya, mengingkari adanya malaikat. Ada sebagian yang percaya dan ada sebagian yang memang tidak percaya. Orang yang tidak percaya dengan wujudnya malaikat, entah itu dari jahiliyah atau dari orang modern zaman sekarang, misalnya adalah orang ateis duhriyah, orang-orang yang menyembah materialisme, yang hanya percaya kepada materi, yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, yang bisa dikenali dari bentuk fisiknya. Maka orang-orang ateis kepada Tuhan saja tidak percaya, kepada pencipta yang maha pencipta saja tidak percaya, apalagi kepada malaikat. Tetapi sebagian orang-orang jahiliyah beriman akan adanya malaikat, tetapi ada penyimpangan, ada yang mereka ingkari atau keyakinannya tidak sebagaimana keyakinan dalam syariat Islam. Maka mereka, orang-orang jahiliyah itu diantaranya, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, mereka menamakan malaikat ini dengan nama-nama perempuan. Nah, mereka menisbatkan malaikat ini sebagai makhluk perempuan. Wa ma lahum min ilmin in iyattabi'una illadh-dhann. Dan mereka enggak punya ilmu ataupun enggak punya dasar terhadap apa yang mereka yakini, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang rupawan, yang bersayap dari jenis perempuan. Yang mereka ikuti adalah persangkaan belaka, tidak punya dalil, tidak punya ilmu tentangnya. Maka termasuk kepercayaan jahiliyah yaitu penggambaran malaikat sebagai apa namanya makhluk yang seperti manusia atau seperti perempuan, kemudian mempunyai sayap. Nah, gambaran-gambaran seperti ini adalah gambaran-gambaran orang jahiliyah. Bukti lain atau ayat lain yang menunjukkan bahwasanya mereka mengatakan malaikat itu adalah makhluk perempuan, bahkan mengatakan anak-anak perempuan dari Tuhan, anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadurrahmani inasa. Mereka menjadikan malaikat yang hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah ini sebagai inasa, perempuan. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka dengan persaksian itu, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat ini? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Kelak mereka akan ditulis apa namanya pernyataan mereka itu, keyakinan mereka itu, dan akan diberi atau dimintai pertanggungjawaban atas klaim mereka bahwa malaikat itu adalah
perempuan atau anak-anak perempuan dari Tuhan. Ini adalah keyakinan yang apa namanya, yang berbeda dari apa yang diyakini oleh umat Islam. Nah, ini tentang malaikat. Maka yang diyakini oleh orang Islam, akidah kita yang benar, malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang hanya taat kepada Allah dan tidak pernah menyelisihi apa namanya perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang di sana ada malaikat penjaga yang kuat, yang keras, yang bengis, yang mereka selalu mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nah, kemudian di antara malaikat tugas-tugasnya dijelaskan ada malaikat yang mau apa namanya memikul atau mengangkat ars. Kemudian ada yang berbaris, yang senantiasa bertasbih, wa inna lanahnu shafun wa inna lanahnul musabbihun. Kami para malaikat itu berbaris dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka ada yang selalu mendoakan apa namanya orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang memberikan syafaat, tetapi syafaat mereka tidak bisa melampaui izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harus syafaat itu harus dari makhluk yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi syafaat juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang lain. Kemudian, siapa yang bisa mengetahui jumlah atau apa namanya rincian para malaikat itu? Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya, yang mengetahui apa namanya para malaikat ini. Kemudian di antara mereka malaikat itu ada yang di apa namanya ditugaskan untuk mengurus atau melayani apa namanya kebutuhan manusia, ada yang diperintahkan untuk apa namanya menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mengatur apa namanya angin dan lain sebagainya. Ini adalah tugas-tugas para malaikat. Dan kemudian yang kita yakini adalah ada beberapa malaikat yang dijelaskan rinci, ada namanya, tapi ada juga yang dijelaskan hanya sifat atau tugasnya, tidak disebutkan namanya. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, yang membela para nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Mikail. Kemudian yang diperintahkan untuk mengurus apa namanya? Yang ada di langit dan di bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan lain sebagainya. Kemudian ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala yang mematikan semua manusia ketika apa namanya sangkakala itu ditiup dan membangkitkan manusia ketika sangkakala itu ditiup kembali. Kemudian ada malaikat maut yang mencabut nyawa setiap manusia. Tapi ada yang menyebut apa namanya namanya, tapi dalam beberapa hadis yang menunjukkan namanya ini Izrail atau yang lain, maka tidak kuat dalilnya. Ini iman kepada malaikat. Maka orang-orang jahiliyah, yaitu tadi, di antara mereka ada yang tidak percaya dengan adanya malaikat dan ada yang percaya, tapi keyakinan mereka berbeda dengan apa namanya kepercayaan dan keyakinan orang Islam yang kita yakini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini tentang iman kepada malaikat. Berikutnya Ar-Rabi'ah wa Ba'dal Mi'ah, yang ke 104.
Ini masih membahas tentang apa namanya rukun iman. Al-kufru birrusul. Mereka mengingkari adanya para nabi dan rasul. Padahal iman kepada para nabi dan rasul ini termasuk rukun iman. Yang keempat, percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para nabi dan rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadarnya. Ini banyak ditemui dalilnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana diceritakan di surat Asy-Syu'ara, itu menjelaskan tentang cerita nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, bagaimana mereka berdakwah, bagaimana kaumnya mendustakan mereka. Maka di antara nikmat yang besar atau nikmat terbesar yang kita nikmati sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, adalah diutusnya para nabi dan rasul ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini sia-sia belaka atau dibiarkan hidup seenaknya, tidak ada petunjuk. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa dirinya dibiarkan apa namanya tidak ada petunjuknya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, dan apa namanya diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana melaksanakannya, maka contoh yang bisa melaksanakan, yang mencontohkan dan mengajarkan bagaimana penerapan syariat ini, keyakinan, akidah, dan hukum-hukum Allah ini, ya para manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para manusia sebagai nabi dan rasul, supaya manusia tidak mengingkari. Kalau utusan Allah Subhanahu wa taala yang berdakwah, yang menjelaskan syariatnya itu malaikat, maka orang bisa membantah atau manusia bisa berkata, oh itu kan yang melaksanakan malaikat. Kalau manusia belum tentu bisa. Maka diutuslah kepada apa namanya umat manusia ini nabi dan rasul dari jenis mereka sendiri, dari manusia itu sendiri, untuk menunjukkan bahwasannya syariat Allah ini sanggup atau bisa dilaksanakan, diwujudkan dalam kehidupan manusia. Dan contohnya adalah manusia itu sendiri. Jadi kewajiban kita percaya kepada para nabi dan rasul, yang pertama kita beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus di antara para nabi dan rasulnya itu manusia yang disuruh atau diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, berdakwah, mendakwai manusia, mengajak kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariatnya, membimbing manusia kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia atau umatnya banyak juga yang mengingkari, mendustakannya. Tadi di dalam surah Syu'ara ini banyak sekali. Dari 105, 123. Kadzabat qaumun nuhil mursalin. Kadzabat qaumun nuhil mursalin. Kaum Nuh itu mendustakan apa namanya para nabi dan rasul. Kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad juga mendustakan para nabi dan rasul. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud juga mendustakan. Kadzaba ashabul aikatil mursalin. Apa namanya? Kaum Aikah ini juga mendustakan para nabi dan rasul. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Mendustakan apa? Kaum Lut ini mendustakan para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul ini disuruh berdakwah, menunjukkan, menjelaskan syariat Islam atau agama Allah ini, kemudian banyak kaumnya juga mendustakan. Maka kewajiban kita sebagai umat yang beriman, yang pertama tadi, meyakini, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia pilihannya sebagai nabi dan rasul.
percaya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meyakini, percaya dengan apa yang dibawanya. Apa yang dikabarkan oleh para nabi dan rasul. Apakah itu kabar tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi, tentang hari kiamat, tentang jin, tentang malaikat, tentang setan, tentang iblis, tentang hal-hal yang belum terjadi, atau hal-hal yang sudah lampau, yang sudah terjadi dan kita belum tahu tentang umat-umat yang terdahulu. Maka yang kedua, kita meyakini apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Yang ketiga, kita mentaati perintah para nabi dan rasul. Apa yang diperintahkan itu hanya tidak ada pilihan bagi orang yang beriman, yaitu sami'na wa ato'na, bagi orang yang beriman. Dan kita tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Artinya, sebagaimana keimanan yang tadi kepada malaikat, meyakini seluruh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keyakinan kepada nabi dan rasul, tidak bisa kita pilih-pilih. Kita hanya beriman kepada nabi ini, tapi nabi yang lain kita tidak percaya. Atau percaya kepada satu nabi, kepada nabi yang lain tidak beriman. Ini tidak boleh. Atau akan membatalkan keimanan orang tersebut. Bisa dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 150. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi dan rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan, memisahkan antara Allah dan rasulnya. Dan mereka berkata, nu'minu biba'din, kami hanya percaya kepada sebagian saja. Wa nakfuru biba'din, kami ingkar kepada sebagian yang lainnya. Wa yuriduna ayyattahidu baina dzalika sabila. Mereka pengen cari jalan sendiri. Jadi apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul ini, mereka pilih sendiri. Ini yang kami beriman, ini yang kami tidak mau beriman. Kami mau pakai jalan sendiri, jalan tengah, jalan rekayasa mereka sendiri. Maka di ayat 151 disebut, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu orang yang kafir sebenar-benarnya. Jadi yang memisahkan atau membeda-bedakan keyakinan terhadap satu nabi dan lainnya, maka ini juga menjadikan orang itu keluar dari akidah yang benar. Wa'atadna lil kafirina azabam muhina. Dan kami persiapkan bagi orang-orang kafir ini azab yang menghinakan. Ini beriman kepada nabi dan rasul. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat sebagian nabi atas sebagian para nabi dan rasul yang lain, itu iya. Allah tinggikan derajatnya. Ada yang namanya ulul azmi, ada nabi yang paling mulia yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan rasul ini ada yang diceritakan dan juga ada yang tidak. Ada yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, ada yang disebutkan namanya, ada yang dijelaskan bekas-bekas dakwahnya, tempat dakwahnya, kaumnya dan lain sebagainya. Tapi ada yang tidak, yang tidak disebutkan. Masih dalam surah An-Nisa di ayat 163 164. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami sudah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal Asbat,
Kami sudah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ini satu jalur. Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Nabi Ismail, anaknya juga Nabi Ishak, kemudian anak dari Nabi Ishak, Nabi Yakub. Wal asbat, keturunan. Maka keturunan Nabi Ibrahim ini dan keturunan dari Nabi Ishak dan Yakub ini, Yakub ini disebut sebagai Israel, Yahudi. Maka banyak nabi-nabi dari golongan Yahudi dari jalur Nabi Yakub alaihissalam. Wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan sebagaimana kami juga mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa Ayyub, Nabi Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Nabi Harun dan Nabi Sulaiman. Wa ataina Dawuda Zabur. Dan telah kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Ayat berikutnya 164, wa rusulan qad qasasnahum alaik min qablu. Dan para nabi yang sudah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Dan para nabi dan rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu, tidak disebut namanya, tapi ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan benar-benar bicara. Nah, taklima. Nah, ini adalah keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Kenapa ada yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, ada yang disebutkan namanya, ada bekas-bekas dakwahnya, ada bekas-bekas syariatnya, tapi ada yang tidak disebut dakwahnya, tidak disebut namanya, dan tidak ada jejak-jejaknya sama sekali. Dijelaskan tadi di dalam ayat surat An-Nisa tadi. Karena ketika seseorang itu, di antara hikmahnya, sudah beramal, berdakwah, berjuang, bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu orang lain itu tahu. Tidak perlu namanya diabadikan. Tidak perlu popularitas. Tidak perlu disanjung-sanjung. Karena sudah hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diungkapkan kepada orang lain. Tidak perlu dikembar-gemborkan. Orang kalau sudah berjasa membela agama Allah, yang penting Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak perlu pengakuan dari orang lain, tidak perlu wujud terima kasih dari orang lain. Ini di antara hikmahnya, bahwa di antara nabi dan rasul ini ada yang diceritakan namanya, disebutkan namanya, ada juga yang disembunyikan atau tidak diceritakan, bahkan bekas-bekasnya tidak diceritakan. Maka di antara kemungkaran, keingkaran orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul itu tadi, dalam surah Al-An'am ayat 34, walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudibu wa udu hatta atahum nasruna. Dan telah didustakan para nabi dan rasul sebelum kamu wahai Muhammad, fasabaru, mereka sabar. Ada sebagian nabi dan rasul yang dibunuh oleh bangsa Yahudi. Ada yang disiksa. Ada yang bahkan digergaji. Ada yang disiksa oleh orang-orang atau kaumnya. Fasobaru, mereka sabar. Alama kudibu, terhadap apa yang didustakan kepada mereka, kedustaan orang-orang atau kaumnya. Wa udu, dan mereka disiksa, dianiaya, didolim. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala qad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu kabar dari para nabi dan rasul. Kemudian Nabi Muhammad menerima kemungkaran, penolakan atau pendustaan dari kaumnya juga.
Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusibuka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuru wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu berbuat makar kepadamu wahai Muhammad. Liyusibuka. Untuk apa namanya? Mau nangkapmu. Liyusbituka. Au yaqtuluk atau membunuhmu. Au yukhrijuka atau mengusirmu dari Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di apa namanya? Mau ditawan, di penjara, mau dibunuh, mau diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka telah berbuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik apa namanya yang membalas perbuatan makar mereka. Ini apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan kita kepada para nabi dan rasul, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang datang atau yang dibawa oleh para nabi dan rasul, oleh rasul, maka ambillah, percaya, terimalah, laksanakanlah. Wa manahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang oleh para nabi dan rasul, oleh rasul itu, fantahu, jauhilah, jangan dekati, jangan kamu lakukan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah itu sangat besar. Ini keimanan kepada nabi dan rasul. Nah, mereka orang-orang apa namanya? Kafir. Orang-orang jahiliyah mengingkari para nabi dan rasul. Dan banyak apa namanya cara dan perbuatan mereka ketika mengingkari apa namanya utusan Allah ini yang diutus kepada mereka. Dan apa namanya pengingkaran itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup saja. Bahkan ketika nabi sudah meninggal dunia, pengingkaran itu juga masih banyak apa terjadi dan banyak bentuknya. Ada yang mengingkari nabi dengan tidak percaya 100% adanya nabi dan rasul. Ada yang mengingkari percaya sebagian dan sebagiannya lain tidak percaya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya percaya, mengatakan percaya, kami percayai hanya nabi kami, Nabi Musa alaihissalam. Kami tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Begitu juga orang Nasrani. Yang kami percayai hanya Nabi Isa alaihissalam. Kami tidak percaya dengan Nabi yang terakhir. Ini juga keyakinan yang menjadikan mereka keluar dari agama Islam atau dari akidah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keimanan kepada apa namanya para nabi dan rasul. Berikutnya adalah Al-Khamisah Ba'dal Mi'ah 105. Masih tentang rukun iman. Al-Kufru Bil Kutub. Mereka mengingkari keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di apa namanya pembahasan-pembahasan sebelumnya di 40 berapa sampai 50 tentang masail jahiliyah ini sudah dibahas tentang keingkaran orang-orang jahiliyah ini terhadap apa namanya kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini maka yang akan kita bahas adalah mereka tidak hanya apa namanya tidak percaya, ada yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya ini kepada manusia untuk sebagai petunjuk, pedoman hidup untuk menjalani kehidupan mereka selama di dunia, petunjuk untuk membimbing mereka kepada kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan yang lebih utama, yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat. Tapi orang-orang jahiliyah mengingkari itu. Ada
yang mengingkari, tapi ada yang mengimani sebagian, percaya sebagian, dan membuang yang lain. Nah, atau percaya terhadap kitab itu tapi tidak melaksanakannya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 101. Nabada fariqum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka, sebagian ahli kitab, itu melemparkan kitab Allah, membuangnya. Wara'a dhuhurihim, ke belakang. Wara'a dhuhurihim, seakan-akan tidak mau lihat. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka sudah mengatakan, mengikrarkan, mereka meyakini apa yang dibawa oleh nabi mereka dan kitab yang disampaikan kepada mereka. Tapi ketika kitab itu memerintahkan suatu perintah, suatu hukum yang mereka tidak menyukainya, yaitu mereka membuangnya jauh-jauh, seakan-akan tidak tahu, tidak kenal. Padahal mereka memegangnya, membacanya, mengenalnya. Masalul ladina, orang-orang apa namanya yang membawa Alkitab tapi tidak mau mengamalkannya, itu sebagaimana keledai yang membawa banyak kitab. Dalam surah Jumu'ah ayat 5, masalul ladina humilu taurata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, semalam yahmiluha, tapi dia tidak melaksanakannya, tidak mempelajari, tidak apa namanya, mau melaksanakan hukum-hukumnya, kama salil himari, seperti keledai, yahmilu asfaro, yang memikul atau membawa kitab. Keledai ketika membawa barang, apa bawaan berupa kitab sebanyak apapun, ya dia gak ada manfaatnya, hanya membebaninya saja. Dia tidak membaca, tidak mempelajari, tidak juga melaksanakannya, bahkan tidak meyakininya. Bi'sa masalul qaumil ladina kaddabu bi ayatillah. Ini adalah seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini di antara apa namanya? Keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita jeda adzan sebentar, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Tadi al-kufru bil kutub. Mereka orang-orang jahiliyah ini apa namanya? Mengingkari, tidak mau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab dan disampaikan kepada para nabi dan rasulnya untuk membimbing umat manusia ini apa namanya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita yakini ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran atau selain Al-Quran ini mengalami perubahan, mengalami apa namanya penambahan atau pengurangan. Jadi tidak murni lagi, tidak asli lagi. Sedangkan Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kelak sampai hari kiamat dijaga keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang akan menjaganya. Maka Al-Quran ini terjaga apa namanya dari penambahan, dari pengurangan, dari apa namanya perubahan yang dilakukan oleh manusia, berbeda dengan apa namanya kitab-kitab yang lain.
Dan yang kita bahas tadi bahwasanya sebagian orang jahiliyah, orang umi atau ahli kitab, mereka yaitu tadi meyakini bahwa itu adalah kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul mereka, yang di apa namanya diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakannya, tetapi mereka tidak mau. Di dalam surat Al-Maidah ayat 66 disebutkan, walau annahum aqamut taurata wal injila wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau seandainya mereka mempercayai Taurat dan melaksanakan hukum-hukum yang ada di Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka setelahnya, yaitu Al-Quran dari Tuhan mereka, tentu mereka la akalu, akan memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dari bawah kaki mereka, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pengingkaran yaitu mereka mengingkari apa namanya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 6. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Ingatlah ketika Nabi Isa alaihi salam berkata, wahai bani Israel, inni rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan kitab yang ada di antara kalian, yang ada di hadapanku, yaitu apa? Taurat. Wa mubashshira, dan memberi kabar gembira. Tidak hanya membenarkan Taurat, tapi juga membawa Injil, membawa syariat yang baru. Kemudian wa mubashshiran, dan aku memberi kabar gembira, bi rasuli ya'ti mim ba'di, dengan adanya kedatangan seorang nabi dan rasul yang terakhir yang akan datang setelahku, mim ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika datang nabi ini, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, kemudian membawa bukti yang benar, yang nyata, yang jelas, qalu hadza sihrum mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah, ini adalah keingkaran atau apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab ketika hanya mempercayai sebagian kitab saja dan menolak meyakini sebagian yang lain, atau meyakini yang lain tapi tidak mau melaksanakannya, tidak mau melaksanakan apa namanya hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri, apalagi Al-Quran. Sebagaimana mereka meninggalkan hukum rajam bagi orang-orang Yahudi, padahal itu ada dalam Taurat mereka. Sebagaimana mereka memakan riba, padahal itu ada larangannya dalam apa namanya kitab-kitab mereka. Nah, ini mereka meyakini bahwa itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka, tetapi untuk melaksanakannya mereka tidak mau. Maka keimanan kepada Alkitab, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul, yaitu kita percaya. Maka hukum-hukum yang berkaitan atau hal-hal keyakinan yang berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu yang ada, maka harus kita bandingkan dengan Al-Quran. Jadi ada apa namanya cerita-cerita atau hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu itu yang masih ada sampai sekarang. Maka sikap orang beriman bagaimana? Kalau ketentuan hukum itu
atau kabar yang dibawa dari apa namanya kitab-kitab terdahulu itu sesuai dengan Al-Quran, jelas kita meyakininya. Kita percaya kepada hukum tersebut. Bahkan masih berlaku kalau itu ditetapkan atau ditegaskan dalam Al-Quran. Tapi kalau hukum itu jelas bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita juga meninggalkannya. Nah, yang menjadi perselisihan adalah ketika kabar yang diterima dari Alkitab atau kitab-kitab terdahulu itu, atau hukum yang ada dari apa namanya syariat yang terdahulu ini, tidak ada di dalam Al-Quran, tapi itu juga tidak dilarang. Maka sebagian ulama mengatakan tawakuf. Kita tidak mau mengatakan itu bohong atau tidak mendustakannya, tapi juga tidak meyakininya. Karena kita tidak ada apa perbandingannya dengan Al-Quran. Tapi sebagian yang lain, hukum-hukum yang berlaku apa namanya di syariat yang terdahulu, yang ada di kitab-kitab terdahulu, selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita apa namanya boleh untuk mengikutinya, untuk melaksanakannya. Jadi apa namanya syariat yang terdahulu selama tidak apa namanya bertentangan dengan Al-Quran, maka ada yang mengatakan boleh untuk masih berlaku, untuk diberlakukan dalam apa namanya syariat kita. Jadi selama dia tidak bertentangan. Nah, ini ke 105. Nah, hal min soal ada ditanyakan. Ada pertanyaan. Ini pembahasannya tentang masih rukun-rukun apa iman. Fadal. Nah, ya itu tadi di antara apa namanya ciri masyarakat jahiliyah, yaitu membeda-bedakan. Kami percaya dengan nabi kami yang diutus kepada kami, tapi kepada nabi-nabi yang lain tidak percaya. Itu membeda-bedakan. Makanya orang-orang apa namanya Yahudi, itu kan di antara penyimpangannya adalah mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Demikian apa namanya kejahatan orang-orang Yahudi ketika mengingkari nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Nah, ini penyimpangan yang dilakukan orang-orang yang membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Jadi mereka percaya hanya kepada nabi-nabi yang tertentu, nabi yang lain yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya yang mereka tolak. Sebagaimana orang Yahudi ketika diutus kepada mereka Nabi Isa, mereka tetap berkeyakinan bahwa yang mereka yakini itu syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan memegang erat kitab Taurat. Padahal Nabi Isa alaihissalam membenarkan kitab yang ada di mereka, yaitu kitab Taurat, dan membawa menambahkan syariat baru yang dibawa dengan kitab Injil. Tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka menolak atau tidak mau percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu namanya membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Tapi yang membeda-bedakan, misalnya kayak itu ketetapan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan derajat sebagian para nabi dan rasul dan menjadikan sebagiannya lebih mulia dari yang lain, itu ada di dalam Al-Qur'an, dalam syariat kita. Nah, wallahu taala alam. Jadi, mereka tidak percaya kepada sebagian nabi dan rasul dan hanya mau mempercayai yang sesuai dengan keinginan mereka saja. Nah, itu namanya membeda-bedakan. Nah, wallahu taala alam. Nah, hal min soal, ada yang lain? Wallahu. Apakah kitab-kitab tasdiq itu
Ya, Allah Ta'ala alam, ya tidak. Karena ketika kitab itu diturunkan kepada bangsa Yahudi, bahasanya bukan Arab. Ya kan? Bangsa Yahudi kan bukan Arab. Maka bahasanya bukan bahasa Arab. Maka di antara apa namanya? Kenapa kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sehingga orang yang mau mencari celah atau kelemahan, bahwa Nabi Muhammad ini, Al-Qur'an ini adalah ciptaan atau rekayasa atau karya beliau ketika mempelajari kitab-kitab dari agama yang lain, itu terbantahkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah belajar bahasa Yahudi, tidak pernah bisa membaca dan menulis. Jadi orang yang menuduh bahwa Nabi Muhammad menciptakan atau mengarang Al-Quran itu terbantahkan oleh itu. Jadi kitab-kitab yang terdahulu ya tidak semuanya pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab yaitu di kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi ya dengan bahasa Yahudi. Nah, wallahu ta'ala alam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghargai atau mengutamakan sahabat-sahabat yang bisa membaca dan menulis. Bahkan mengutamakan sahabat yang bisa mempelajari bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, yang bisa menerjemahkan kitab Taurat ini ke dalam bahasa Arab, sehingga bisa membandingkan, oh ini yang benar dari kitab Taurat, ini ada di dalam Al-Quran, dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang mempelajari bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Hal min su'al. Wallahu. Kan setiap manusia mendapat hidayah, Ustaz. Nah, terus bagaimana misal kayak orang yang di pedalaman yang hingga sampai saat ini belum pernah, maksudnya belum mendengar Islam itu seperti itu? Iya. Jadi, kalau orang yang istilahnya sudah menerima kabar Nabi dan Rasul itu kan basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira akan adanya surga bagi orang yang mentaati Allah, mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul, dan memberi peringatan nadhira tentang ancaman siksa di neraka bagi orang yang membangkang, menentang atau mengingkarinya. Orang yang sudah disampaikan itu berarti dia punya pilihan. Kalau beriman maka sesuai dengan amal baiknya, akan dihisab dengan amal baiknya. Kalau dia kafir, ingkar, tidak mau percaya, maka diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang tadi hidupnya di pedalaman, tidak pernah mendengar kabar, tidak pernah ada dai yang berdakwah ke sana, tidak ada yang mengajarkan dakwah Islam atau Al-Quran, belum sampai ke sana. Nah, bagaimana hukum mereka? Ada yang mengatakan, atau salah satu pendapat mengatakan, kelak mereka ketika dibangkitkan baru akan diuji dengan hidayah atau petunjuk. Kalau mereka percaya atau beriman, nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka mereka akan digolongkan golongan orang-orang yang kafir atau ingkar. Ada yang mengatakan tahta masyiatillah, yaitu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau merahmati dia, mengampuni atau memberi udzur, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengazabnya, memasukkannya ke dalam orang-orang yang tidak beriman, itu juga keputusan dan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita yakini, Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Tidak mendzalimi siapapun, tidak mendzalimi sedikit pun. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Yang pertama, tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak tahu, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi,
kelak mereka di akhirat akan diuji dengan keimanan atau dengan keyakinan. Bagi yang beriman, nah, lolos dari ujian itu, baru dia digolongkan ke dalam orang yang beriman. Bagi yang ingkar, maka digolongkan kepada orang yang kafir. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, makanya tadi sesungguhnya kalau di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap apa namanya kaum itu pasti pernah diutus Nabi atau Rasul kepada mereka. Tapi ya tadi, Nabi dan Rasul itu ada yang diceritakan, ada yang disebut namanya, diceritakan dakwahnya, disebut umatnya, disebut bekas-bekasnya, tapi ada yang sama sekali tidak. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka kita meyakini bahwasanya unsur-unsur kebaikan yang ada dalam suatu masyarakat itu mungkin asar atau apa namanya efek baik dari diutusnya para nabi dan rasul yang terdahulu. Nah, tapi kita tidak mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sudah kita cukupkan. Nah, insyaallah ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya pribadi. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.